Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kembali lagi dengan gua Ignatius Pendayanuar ya guys ya. Oke, di video kali ini kita bermain game yang masih hangat, yaitu namanya Bullet Angel ya guys ya. Dan ini dengan diusung grafik Unreal Engine. Kalian bisa download di Play Store secara gratis ya guys ya. Dan ini ukurannya cuma 500 MB. Oke. Kalian bisa masuk login lewat Quest Tamu ya guys ya. Kalau Quest Tamu kan nggak bisa di ini lagi. Kalau kita bisa masuk dengan akun Facebook ya guys ya. Oke, dan di sini gamenya bergenre FPS dan ini gamenya game termasuk baru hangat ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut gameplaynya, pengen tahu gameplaynya, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan dan aku semakin semangat bikin upload videonya. Oke, oke, kita langsung saja klik tombol atau model karakter ya guys ya. Oke, ini wah gila sih grafisnya sih, keren banget ya. Oke, dan ini kita bisa bikin karakter. Oke, di sini kita ada pilih jambul ya guys ya. Wih, mantap kali cok. Oke, di sini kita bisa pakai baju. Wih, mantap bro. Ini sih keren ya. Oke, dan di sini kita ada pilih sepatunya juga di sini guys ya. Oke, kita bisa ganti kulitnya juga nih. Oke, nama dulu kita. Oke. Oke, kita kasih nama kok guys ya. Ini ada warna skin kulitnya guys. Wah, gila ini aja guys ya. Oke, kita langsung buat karakter guys. Oke, gila sih grafisnya mantap betul bos. Wes, di sini kita pemula pernah bermain game menembak. Oke, aku ahli tembakan. Oke, kita sudah ini ahli aja ya guys ya, so ahli gitu cok. Biar nggak ada tutorial gitu maksudnya. Kalau kita pemula kan langsung ada. Oke, kita langsung mendapat senjata, guys. Wih, mantap kali, cok. Oke. Oke. Ini masih tutorial dulu, guys ya. Oke, kita langsung ngeklaim hari pertama, guys ya, collection. Oke, daftar room level 5, bos, arcade-nya, bos. Oke, pengaturan server Asia Selatan. Oke, matchmaking berdasarkan bahasa on. Pilih bahasa keduamu, bahasa Inggris. Oke, kita simpan. Kita map acak aja guys ya. Kita mulai review gamenya guys ya. Kita mulai gamenya. Di sini ada, mantap kali yuk. Banyak kan orang luar cok, Vietnam apa gimana nih? Wih, mantap cos. Kita langsung saja tes gamenya guys ya. Wih, sini kayak. Oke, sini mantap betul pak. Pakai sniper cok. Wih, wih, keren kali cok. Wey, cok. Wey, aku bingung, cok. Oh, mati bos. Ini kayak ini ya, PUBG apa tau PUBG kayak point blank gitu guys ya. Oh, weh, mati bos, gila sih GGWP ya. Wah, mantap cok. Mati aku cok. Ini gadis senjata, gadis senjata nggak bisa cok.
Oke. Oke nih, mantap kali bos. Wah, mantap kali bro. Wah, mantap gigi aku bos. Yang salah nih guys ya. Anjir, GG cok. Weh, bisa joget tuh. Weh, mantap kali bos. Anjir. Kita kalau ngeden nambah ini ya, nambah health darah ya di sini. Waduh anjir, keren kali cok. Kalau kita ngeden nambah darah nih, woi, kita berhenti di sini dulu. Wih, waduh, cok mati. Oke, sisa eliminasi bos. Oh, gila cok. Wah, mantap story aku cok. Wih, mantap anjir. Game seru sih ya, mancingnya. Kita main. Keren kali cok. Masih loading ya. Wih, kalau menang ngedance ya. Dan ini kocak sih ini game juga nih. Wih, gila sih. Wih, mantap cok. I love you. Oke, kita kembali ke lobby ya guys. Oke, jadi gameplaynya sih kayak gitu ya. Jadi kalau kita joget itu dapat apa itu, menambah health point kita gitu guys ya. Oke, kita masih tutorial kan di sini. Oke. Kita dapat reward sebanyak ya kalau di sini. Oke, di sini ada settingan ya. Ada konflik kompetisi, mode advance di sini, ada kontrol dasar di sini, ada ini pada grafis sudah tinggi ya, FPS sudah ekstrim. Ini masih di Realme 5 gua ini masih jos banget ya guys ya. Di sini kita bisa add teman, di sini ada chat global juga ya guys ya. Oke, di sini ada settingan profil kita, di sini ada peran record ya, kita bisa apa ini? Pemain terlalu mal. Oke, ini apa ini, menuliskan konfirmasi ya. Waduh kok begini cok. Oke, kita kembali aja. Oke, kita bisa pasang foto ya guys ya. Oke, berarti kita bisa pasang foto di situ guys ya. Oke, kita kembali saja. Di sini kita bisa atur, di sini ada aturan bendera bisa diganti kah? Dari pas record. Oke. Jadi nggak ada lagi ya guys ya, cuma ini aja. Di sini ada modenya juga sih, banyak banget. Ini coming soon, ada arcade mode, ada kompetisi. Oke, dan di sini peringkat ini gudang ya guys ya. Oke sih, ini keren kali ya.
Oke, tapi kalau kalian suka gamenya sih, kalian bisa download langsung saja di Play Store. Nanti aku kasih linknya juga di deskripsi, kalau misalnya tinggal klik, gak perlu mencari juga sih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka gamenya sih, bisa download saja ya. Oke, jangan lupa teman-teman kalian, supaya aku semakin semangat bikin videonya. Dan juga subscribe juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.